aku sukalah kau buat konten macam ni pagi-pagi bagi aku makan. Kau buat tengok ni. Macam nangis, ha nangis ya. Ha nangis ya. Ya. Hey guys, welcome back to channel AI RBSRQ. So ini dia aku beli breakfast tadi. Wow. Ini macam biasa kau canai. Kau yang kau cakap kau. Oh. Kau beli favorite aku eh. Kenapa kau tahu yang aku suka ni? Sebab kau mesej. Tanya kau. Aduh, aku ingat kau yang ni. Tahu aku panas berapa minit? Apa? First time aku beli ni aku panaskan 5 minit tadi. Betul lah tu? Bukan, dia 3 minit lah. Okey lah tu. Wow. Sabar, kau tarik jagi butter meat tak jadi butter meat dah. Butter habis dah tangan. Tengok. Mesti pelik kan? Konten ni, intro terus makan. Sebab saya beli siap-siap tadi nak pergi buat video sedap, beli kan? Tu. Ni kan, susah naik motor. Okey, biasa lah. Wow. Wow. Saya tak makan lagi korang, silap apa. Okay, setangan sekejap. Kau tak apa, makan sudu. Sedapnya. Lagu kesukaan saya. Lama sedap makan ni. Korang kalau kau nak beli, korang pergi beli. Butter meat. Ui, mak kau butter meat. Butter meat chicken spaghetti. Tunjuk apaan tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik nafi marazatana wa kina azab an-nar. Amin. Okey kan dah. Kelele. Pekok-pekok-pekok. Macam dia bangun nampak. So, lama. Hari ni 15 hari bulan. Pejan celik, pejan celik. Dah nak habis. Dah nak habis timing kau kat sini. So, apa-apa pun, semoga kau mesti cyber kan. Aku harap lepas ni aku tak jumpa kau dah kat cyber. Oh, makan tak cakap. Aku jumpa kau dah ingat balik apa yang netizen buat video. Sebenarnya aku buat konten ni reaction video-video yang diorang ready tu. Cakap dulu lah. Mata tak boleh cakap. Sudah lah. Aku tak nak makan kalau lau yang ini macam ni. Suka makan yang fresh. Apa? Aku suka makan fresh. Apa yang fresh? Ni, butter meat. Jin jual kedai kan? Dalam buffet. Tapi ini aku paling favorite. Juga? Aku suka butter meat. Oh, sebab tu tanya kedai tu kau ada butter meat? Yes. Dia tak okay kan? Dua hari dia tak okay kan? Cuak sik? Ha? Cuak sik? Wow! Aku tak suka sweet-sweet. Sebab aku tak sweet. Aku tak so sweet. Kau dengan aku, termakan sendiri. Sebab aku tak sweet. Minta lah aku pula, suat sikit. Ha? Minta suat sikit. Anak, sebab aku tak sweet. Nak suat ni susu eh. Banyak sangat dia bagi. Roti 2 biji lah tengok bagi susu. Okey tu. Dia saya peli kau tu. Yeah. Aku bagi satu tong kat kau. Macam ni pagi-pagi, suka makan susu. Kalau kau makan dengan sambal, kalau kau tengok aku datang, tiba-tiba aku duduk tandas, betul lah. Sakit. Sakit tu. Bila dia masuk angin. So nak nampak pergi kenting. Oh, gila. Member etik, Mat. Healing. Healing. Betul lah saya pergi kenting, kita nak detox. Tapi kau tahu sampai genting tu, sejuk nak mampus dengan kabus dia dengan angin dia, so tak jadi detox. Dia jadi kotok. Kotok. What? Kau pergi dekat atas tu lah, dekat suhu tu. Dekat dia punya logo suhu tu. Ya, kat situ lah. Hotel. Di kabus. Siapa drive? Ha? Siapa drive? Kau. Malam-malam tiba-tiba tengok TikTok, no, kat genting. Patut pun semalam, ngantuk lah. Kita orang sampai subuh tau. Bagi subuh? Yelah, kita orang bertolak macam tu pukul 2, pukul 1. Sampai subuh.
Lepas tu duduk atas tu kejap je tak? Taklah kejap lama juga. So sampai rumah dalam pukul 6 macam tu. So balik tu tidur 3 jam je. Aku kan? Kau tidur balik tidur 3 jam kan? Aku? Sepanjang aku sampai je ofis ni, taklah semua hari. Ada kadang-kadang aku tidur awal. Tapi kebanyakan mostly aku tidur kan? 5 pagi, 6 pagi, 8, 8 setengah bangun, 9. Kau buat apa? Aku pun tak tidur malam ya. Aku tidur kejap lah. Aku tak boleh tidur lah. Tahu kan aku? Baca aku cakap. Kau jadi buruh hantu lah, berterbangan dekat luar. Keluar apa? Keluar lepak, makan je sekejap. Masa aku balik, duduk lah. Lepas meja, tak tahu lah. Itu mungkin masalah aku kan. Bila dia macam, aku rasa bila masuk bidang ni, ni semangat nak kerja. Lagi-lagi fikir, tapi tak jadi apa. Dan. Thank you. Kau tengok video semalam aku buat kau. Video TikTok. Tengok. Yang aku 2 pagi aku post tau. Yelah aku tengok. Dia. Sampai ke dalam member aku, tak nak buat apa aku buat video. Tapi Z aku tak jumpa aku buat S. Aku sukalah kau buat konten macam ni. Pagi-pagi bagi aku makan. Kau buat sini hari-hari lah. Kenyang aku. Kimat duit aku eh, tak habis makan. Kalau ni pagi saya akan beli makanan. Tapi saya beli roti je kan. Hari ni saya dapat. Tapi kalau saya beli pun tak boleh selalu lah. Kalau seminggu tu 2 kali, 3 kali. Yeah. Tapi kalau hari-hari kena bagi sini pun aku okey je. Nak makan tak salah tapi tak boleh makan hari-hari. Sebab ni kan barang frozen. Bukan fresh. Kenapa? Tak elok. Kenapa pula? Lah. Rasa tak elok saya barang frozen. Sebab? Ibarat kita makan fast food dengan nasi lemak. Nasi lemak masak malam tu, fast food ni dia dah dalam peti berapa lama lah, 2-3 hari, 4 hari. Dia dah ada bahan pengawet. Sebab tu aku cakap, aku suka makan ni tapi aku tak suka makan yang jenis jual macam ni. Aku suka makan yang fresh. Dia jadi macam konten tu. Dia birah. Seorang boleh jawab rezeki. Dah macam World Cup. Pulak siapa pagi-pagi ni? Saya dah habis. Keki habis. Aku makan. Mula kau makan nasi lama ni. Sebab tak beli roti. Ya. Tapi kalau kau tanya aku jadi bangsa roti anai. Aku memang tak makan roti anai. Aku tak tahu lah sejak bila kau roti. Tapi kau pernah makan lah? Ha? Oh, diorang buat apa tu? Tak, tu konten ada bukan konten editing. Oh, apa benda? Dalam hidup kau pernah makan tak roti anai? Tak pernah? Pernah, tapi masa kecil-kecil. Ketua selai, Fira. Kau punya original. Original? Yang ni klon. Amal sambat. Samakan kau dengan Fira dengan Kak Bella. Lain. Lain. Aku tak apa yang cara gelak, cara gelak. Tu kat sini kau nampak kan. 2 hari tak akhir, aku belanja kau breakfast. Okey lah. Aku tak boleh beli awal-awal. 2 hari tak akhir? Ni 15. Esok 16, 17. Maybe esok tak kot. Sebab kita esok masuk ofis kan. Sebab kita masuk ofis pukul 10. Pukul 10.15 dah start shoot. Ni 10.20. 30 kita nak makan. Aja ini break sikit. Tu aku minta dengan Aero tau. Bro, boleh tak pagi ni aku nak pergi. Aku nak shoot content aku dulu baru kita shoot entertainment. Aero kata boleh. Kau buat content apa? Nak makan-makan dengan Aja. Itu je reaction kau. Aduh. Terima kasih. Tak apalah, janji aku kenyang sekarang ni. Aku tak kisah lah apa jadi aku. Janji aku kenyang. Sekejap, aku cuba teka berapa minit lah. Sebab aku buat simple. 8. Aku buat simple ni sebab petang ni aku terus gerak bangi. So, aku okay. Tak boleh ni. So, itu saja konten kita lepas ni. Kita ini tak ada apa-apa sahaja. Aku tengok macam Han nangis. Han nangis lah. Han nangis lah. Nangis. Ha. Merah mata-mata tu. Kenapa nangis? Han merah mata-mata tu. Kenapa nak kena pakai merah? Han merah mata-mata tu kenapa? Tak ada. Ya. Han nangis lah. Bila masa aku nangis, Hana gila pun. Dalam video, oh dalam video. Syami nangis, engkau ingat kau. Aku nangis cakap, tak tengok lah konten tu. Aku nangis. Tengok. Aku tak, aku tanya Han. Tapi tu, 2-3 hari lepas dah. Tapi aku tengok semalam pun, Pak bawa Han nangis balik ni. Sebab aku tengok video tu, aku tak ada tengok. Aku tak boleh tengok, kena lah dia nak oh bulan. Mana yang bedo dia dengan aku? 3 kali 4. Cik dah nipis. Aku harapkan selepas dia dah ambil kontrak kat sini. Aku nak tanya Hang lah. Okay. Apa cadangan Hang kalau ni je tak ada? Maybe saya nak bincang dengan Abang Alif. Saya nak rampas Faridah daripada Syami. Maybe saya akan bersetuju dengan itu. Tak.
Saya tak gurau. Okeylah Nifis, bye. Ha. Maaf geng, saya gurau dengan Farida tadi. So, apa kurang daripada saya minta maaf. Kurang Farida, saya minta maaf. Jumpa di next content. Stay tune yang korang selalu komen. Ramai yang komen semalam. Yeah. Last day dia nak content tu, Tak apa, korang stay tune je nanti, okay? Stay tune je nanti. Yeah, stay tune je. Korang sabar je. Kita akan tunaikan. Jangan risau. I mean. So, let's, you guys, deliver the next content. No more haja. No more nifis. 3 day, counting day. Bye. Assalamualaikum.